Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang yang lumayan panas sekali. Ini siang yang lumayan panas sekali. Tadi mengatur kalau empat panas itu. Jadi sebelum saya pelajaran, apa salah satu dari pelajaran supaya nanti apa ya, supaya nanti apa yang kita mau pelajarin itu bagian kita. Sebelum mulai Thank you.
menimpa yang tinggal di Banjarmasin. Nah, terus untuk hari ini ya, sebelum kita masuk ke pelajarannya hari ini, sebelumnya mungkin kalian ingat ya, dulu kemarin-kemarin kalian diterangkan tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Itu tanya, bangsa peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Alimung Hayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Ternate. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor-Timor sampai tahun 1975. Jadi kalian ya, tadi sudah dapat gambaran sekilas tentang bagaimana bangsa kita, ya, perjuangan bangsa kita dalam melawan Portugis. Di situ ada Aceh, Malaka, dan Maluku. Dari situ, karena kalau misalnya ini belum lengkap, kemarin sudah ibu share juga PowerPoint-nya di WA grup kalian, yang sambil dicek untuk bagian bahan tambahan. Dan juga bisa nanti kalian buka buku kalian yang ada di bawah, dan izinkan juga untuk kalian mau menggunakan HP untuk menambahkan materi-materi yang kurang di dalam KKPT nantinya. Jadi kalau KKPT pertanyaannya misalnya agak sulit, silakan kalian juga bisa buka HP-nya. Ready-nya ada kan? Ada KKPT ya? Jadi kerjakan sesuai petunjuk DLK ya.
Kelompok satu tentang Malaka, jadi kerjakan saja Malaka, tidak perlu melihat yang lain. Untuk kelompok dua kerjakan Aceh, kelompok tiga tentang Medan Tidore, itu saja fokusnya. Tidak melebar kemana-mana ya. Jadi silakan kalian saling berbagi apa namanya peran di sini. Siapa yang bagian mengisi rapidnya, siapa juga yang mengurangi netnya. Oke, sebagai motivasi nanti untuk kelompok terbaik akan disiapkan dan bonus ya dari ini. Dan nanti di terakhirnya ada quiz ya, ada quiz untuk pribadi. Ibu-ibu siapkan bonusnya semua ya. Nanti setelah dikoreksi baru mungkin di depan diberikan bonusnya atau nama siapa. Jadi sebagai kelompok terbaik ibu siapa siapa ibu untuk kalian. Oke, silakan bonusnya. Yang ada masalah boleh bertanya. Oh iya ya. Kita bagaimana? Kita ini ya. Ya,
Thank you.
Nah, ayo,
Terima kasih.
Yang lain presentasi. Ini panggil dulu. Sudah.
Kami
berisi 5.000 tentara hasil perlawanan. Keberhasilan
dengan jumlah pasukan yang pun lebih banyak dari Portugis, meski Portugis menyerang dengan persenjataan modern. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang, satu, keberanian, dua, perilaku keadilan dan kebenaran, tiga, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, itu aja. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau sudah pas? Pas. Ada kelompok dua, silakan. Yang lagi ini, kita kasih ini ya. Sini ada. Ada itu wali nanti aku. Perawat dulu. Ya, perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis, tokohnya adalah Sultan Ali Hayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Fahad, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Masa perlawanan Aceh terhadap Portugis terjadi dari tahun 1514 sampai 1641. Alasan perlawanan bangsa Portugis datang ke Aceh dengan maksud ingin memonopoli perdagangan dan tempat-tempat yang ada di sana. Tapi betul itu, rakyat Aceh marah dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Untuk bentuk perlawanan, tetapi kapal dagang yang digunakan dengan berbagai persenjataan dan prajurit dilakukan prajurit perang. Rakyat Aceh juga melakukan kerjasama dengan kerajaan Jepang, meminta persenjataan ke Turki, Inggris, hingga Gujarat. Hasil perlawanannya adalah rakyat Aceh seringkali mengalami kekalahan, hingga akhirnya rakyat Aceh berhasil membuat bangsa Portugis kewalahan, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang adalah kepahlawanan, keberanian, semangat yang luar biasa, pantang menyerah dan teguh pendirian dan rela berkorban. Jadi intinya nanti menang atau kalah? Awalnya nanti awalnya menang kalah. Sebenarnya konsepnya bagus untuk kelompok 2 ya. Cuma mungkin karena waktu
hampir ya. Jadi dari yang ditampilkan untuk sementara ini ya, jadi kita bisa menilai ini yang menurut kalian paling bagus kelompok apa? Dua. Dari beberapa pengalaman ini yang dapat kalian simpulkan adalah kesimpulannya adalah bangsa Portugis datang ke Aceh dan mengelompoli dan mengelompoli dan tempat yang ada di sana. Akibat hal itu, rakyat Aceh marah dan melakukan pengeluaran terhadap bangsa Portugis. Rakyat Aceh seringkali mengalami kekalahan hingga akhirnya rakyat Aceh berhasil membuat bangsa Portugis kewalahan di bawah kepemimpinan Sibanis Kanda Muda pada tahun 1629. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadiran Portugis dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Oke, terima kasih ya. Simpulannya. Jadi salam kepada kalian. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa kita dari Aceh ya, ada dari Maluku maupun dari Malaka yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita bisa seperti ini ya, karena jasa dari mereka juga yang melawan bangsa penjajah untuk mempertahankan Indonesia. Nah itu sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya nanti kita akan baca tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Jadi nanti materinya lebih banyak ya. Jadi nanti kelompoknya pun ikutnya juga lebih banyak. Kita menggunakan model pembelajaran project based learning ya di situ. Di mana nanti kita akan membuat sebuah proyek yaitu yang berkaitan dengan pembuatan kalender bercerita. Jadi nanti bisa kalian buka-buka sama untuk ya di internet atau di mana jawabannya seperti apa. Lalu nanti pada pembelajarannya kalian sudah posisi siap. Oke ya, itu terus sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya ya.